Iran memperlihatkan drone atau pesawat nirawak Mohajer 10 dalam gelaran pameran pertahanan di Rusia. Acara Army 2024 International Military Technical Forum itu berlangsung sejak Senin 12 Agustus 2024 hingga Rabu 14 Agustus 2024 pekan ini. Dalam pameran itu, Iran turut menuliskan pesan peringatan dalam bahasa Ibrani dan Persia yang menyatakan bahwa Israel segera menyiapkan tempat perlindungannya. Sebagai informasi, Mohajer 10 memiliki jangkauan terbang lebih jauh dan mampu membawa hulu ledak lebih besar. Diketahui pesawat itu mampu terbang hingga jarak 2.000 km atau 1.240 mil, sehingga pesawat tersebut secara teoritis mampu menjangkau seluruh wilayah Israel. Kemudian durasi pesawat tersebut bisa mencapai 24 jam. Besar muatan bom yang dibawanya mencapai 300 kg atau dua kali lipat dari Mohajer 6.